masih banyak masyarakat kita yang masih mengira bahwa penyelenggara pemilu itu hanyalah KPU. Nah, untuk itu kami ingin lebih dalam masuk ke dalam masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Kemudian juga bahwa yang kedua, kegiatan jelajah pengawasan ini kami laksanakan dalam rangka mengajak seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergabung kepada kami, untuk ikut serta berpartisipasi bersama kami, Bawaslu, Kabupaten Bitung khususnya, itu untuk mengawasi proses tahapan pemilu 2024 yang saat ini sudah berjalan. Untuk itulah, karena kami yakin bahwa dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses tahapan pemilu 2024, nanti kami harapkan hasil yang kita peroleh itu maksimal dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Amin. Untuk itu kami mohon kepada sahabat-sahabat sekalian untuk nanti setelah kegiatan ini dapat menyampaikan kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, kepada rekan kerja untuk ikut serta berpartisipasi bersama Bawaslu untuk mengawasi proses tahapan pemilu 2024 yang telah berjalan dan dilaksanakan saat ini oleh KPU Kabupaten Belitung. Amin. Demikian mungkin sekedar pemantik diskusi, nanti akan diberikan Adel Bahiri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Belitung divisi pengawasan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.